Morning sobat semua, ketemu lagi di Ani Channel. Hari ini kita mau masak di rumah ya guys, buat makan siang. Kita lagi persiapan untuk masak hari ini. Sayur asin, ada udang. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Coba deh, kita cari ide dulu ya. Untuk bahan-bahan ini kita mau bikin apa. Check it out guys. Kita mau siap-siap masak. Kita cuci bersih dulu ini berasnya. Orang-orang bilang kita cuci beras itu nggak boleh lebih dari 3 kali ya guys, karena vitamin dari beras itu bisa hilang kalau tidak dicuci. Nah, ini udah kita ambil air dulu. Cukup. Kita masak berasnya di rice cooker. Sekarang kita cuci bersih sayurannya ya guys. Tahunya juga guys. Sekarang udang. Udangnya. Nah, ini dia bahan-bahannya udah siap. Bawang cabai udah kita cuci bersih dan kita iris-iris. Ini sayur asin juga, tahunya, untuk bakwan jagungnya juga udah kita siapin. Udang juga kita udah cuci bersih, udah kupas. Ini udang rebonnya juga udah kita cuci. Nah, kita pakai tepung bumbu sasa buat bikin bakwan jagung ya guys. Tinggal tambahin bawang putih aja. Oke, mari kita lanjut masaknya guys. Kita campur tepungnya. Biasa saya pakai telur. Kita aduk semuanya. Nah, kita siapin minyak panasnya. Ini ada udang, ada tepung sama jagung sama daun bawang yang udah kita masukin dalam satu adonan. Kita mau mulai menumis bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, ada cabai untuk masak sayur asin nih guys. Masak sayur asin dulu ya. Udah mau pakaiin udang nggak banyak sih, nggak ada aja. Kita masak sampai agak harum, baru kita kasih air. Kita tambahkan garam, terus kita kasih juga lada.
secukupnya aja. Oke. Kita tunggu sampai terdidih. Oke guys, kita sambil kita tunggu matang, kita bisa sambil siapin minyak panas untuk goreng bakwan jagung. Jadi adonannya kita taruh tengahnya udang, baru kita goreng seperti ini guys. Mari kita tunggu matang ya guys. Ini udang rebonnya sudah jadi guys. Nah, makan siang udah siap, tinggal kita lahap makan siangnya.